pada pertandingan Piala Presiden 2024 sore ini yang mempertemukan Arema FC dan tuan rumah Bali United. Sementara ini, hingga menit ke-35, tim Singo Edan unggul 1-0 lewat gol dari pemain baru Salim Tuharaya pada menit ke-10. Jika hasil ini bertahan hingga peluit panjang dibunyikan, dipastikan Arema FC akan menempati puncak klasemen grup B dengan koleksi 3 poin. Sedangkan Bali United akan menempati posisi keempat dengan koleksi 0 poin.